guys. Jadi kali ini gue mau makan gyoza. Nah, gyozanya ini ada 30 pieces dan dengan keju. Dan ini gyoza ayam. Ini gak ada logo halalnya sih, tapi yang penting ayam kalau gue. Okay. Terus gue suka banget sama kuah gyozanya. Sebenarnya dia ada dua, ada yang Chinese style, Chinese style juga, tapi gue gak suka sama Chinese style, jadi gue lebih suka yang Japanese style. Kita coba ya. Wah, ini udah lama banget gue gak makan ini. Ini enak. Lihat cheese-nya. Ini udah lumayan dingin kayaknya cheese-nya. Makanya dia enggak ketarik kayak di iklan-iklan. Nah, ini harganya itu sekitar 500 baht. Ini buat kayak party size gitu, jadi kalau kalian ulang tahun atau acara apa gitu kan bisa beli ini buat teman-teman kalian sebagai snacks gitu. Tapi cuman karena gue pengen makan gyoza, udah lama gak makan gyoza, jadi beli yang ini buat gue sendiri. Really good. Ini gue pakai Grab mesennya karena gue males keluar dan ini lagi social distancing ya guys, lagi coronavirus, jadi kalau bisa delivery food aja. Dia tuh ada 3 filling ayam, ada babi, terus yang paling mahal itu udang. Tapi gue lebih milih ayam karena jumlah ininya apa proteinnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Terus lemaknya rendah dibandingin babi sama udang, jadi ya udahlah ayam aja. Gue gak punya sumpit, makanya gue pakai garpu. Oke, selanjutnya kita ngabisin. Oh ya, ini suka banget kayak radish pickle, apa sih? Radish apa ya? Kayak kimchi. Oke, selanjutnya kita makan. Thank you.
ini sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sisa 7 dan gue udah kenyang sebenarnya. Wow, kapasitas perut sudah tidak memungkinkan seperti dulu. Padahal dulu bisa banget gue ngabisin ini sendirian. Kita coba ya sampai habis. Kalau betul-betul nggak bisa ya kita menyerah deh. Tiga lagi. Oh, I'm so full. Wow, this is amazing. Kayaknya abis ini aku gak akan makan gyoza selama beberapa bulan. Wow, enak. Enaknya tuh karena mungkin nggak terbiasa makan gyoza sebanyak ini. Biasanya selama diet itu aku makan gyoza paling kayak cuma 5 pieces kali makan, dan itu aku nggak bikin kayak gini. Aku rebus kayak wonton, terus aku nggak kasihin cheese, nggak kasihin keju. Mungkin karena itu kali jadinya enak kejunya, terus ada minyak-minyaknya. Ini gyozanya gede banget. Biasanya aku kalau beli gyoza yang frozen, yang beku, itu gak segede ini. Ya. Ya, kita coba beliskan gyoza dikit. Bisa 1, 2, 3, 3. Makanya pelan-pelan aja. Radishnya nanti kita makan nanti aja. Kalau udah nggak tau bisa dimakan apa enggak. Ini aku kalau disuruh ikut lomba makan kayaknya kalah deh, nggak bisa. Last one. The last one. Tapi enak. Kita bersyukur dinikmati makannya pelan dan pelan dan pelan. Mungkin buat kalian yang gak suka sama bunyi-bunyi kalau misalkan lagi makan kayak ngecap gitu, kalian gak cocok nonton video gue, karena gue tuh suka banget sama sound yang suara-suara ngecap itu, karena kayak
unik. Kayak makanannya tuh enak, kita nikmatin banget makanannya. Mungkin buat beberapa orang tidak suka akan hal itu, tidak apa-apa. Kalian bisa nggak usah mendengarkan suaranya. Lihat muka saya saja sambil makan. Wow, udah penuh. Habis. Yeah. Ini kayaknya biar gak enek makanannya. Jadi kayak, kan ini berminyak, terus kayak kimchi radishnya ini kayak ada asam-asamnya gitu, jadi menetralisir rasa enak yang ada di mulut dari minyak-minyak gyozanya tadi. Mungkin saran aja, makan gyoza terus hasil itu langsung sesendok ini, jadi biar gak enak. Cuma karena gue tuh gak suka makannya kecampur-campur gitu, jadi lo fokus ke satu dulu, terus habis itu ke yang lainnya. Kayaknya gue bisa habisin ini sih, karena gak enek. Beneran habis. Wow. Jangan. Terima kasih atas makanannya. Terima kasih telah menonton. Itulah tadi mukbang ala gue, makan 30 pieces gyoza ayam dengan keju di atasnya. Okay, thank you for watching. I hope you enjoyed this video. See you in the next video. Bye bye.